Wih, oke, disambar pemirsa. Wih, ada Mas Bro. Wih, babon, babon Mas Bro. Wih, lu, macrok, macrok. Nah, lihat pemirsa, hasil kuak-kuak ya di bawah sana ada lubang itu. Tadi lubangnya di sini mengarah ke sana. Dan kenapa saya yakin lubang belut? Karena di bawah sana ada lubang tembusannya pemirsa. Jadi kemungkinan besar ini kepalanya di sini. Oke, kita coba cek saja langsung. Nah, ini mengarah ke lubang satunya ini asli. Kemungkinan besar lubangnya belut tuh. Oke, kita kitik-kitik. Ayo lut, senggol lut. Senggol dong. Biasanya kalau malam belutnya ganas-ganas pemirsa. Oh, masuk terus. Ayo. Wih, oke. Disambar pemirsa. Alhamdulillah. Macrot. Duh. Wih. Wah, ini lubangnya lebih besar ini dari belutnya ini. Tapi lumayan nyut-nyut. Wih, udah itu belutnya ya. Wih, ikan di atas. Babon ini wisan. Lihat pemirsa. Wih, alhamdulillah. Super ini wisan. Lihat ya. Alhamdulillah. Tet. Super ya. Oke. Salam-salamnya tetap buat seluruh subscribernya Kang Sengarap dan Kang Dimas. Oke, spesialnya ini buat Pak Komandan nih yang lagi piknik. Oke, dibungkus salam satu ubi. Wih, mantap. Nah, oke Mas Bro, tepat di bawah sini ya, saya menemukan lubang cantik hasil kuak-kuak dan opok-opok tadi. Oke, kita coba dulu ya, semoga saja ada sambarannya. Tak kentul-kentul dulu. Siapa tahu ada yang mau keluar. Apa itu? Wih, ada Mas Bro. Wih, babon. Babon Mas Bro. Wih, lu, macrok. Macrok. Langsung Mas Bro, nggak pakai lama ya. Oke, bentar, tipis. Nah, oke Mas Bro, alhamdulillah babon ya sampai keluar-keluar. Mantap ini. Oke, salam-salamnya masih tetap untuk seluruh subscribernya Kang Dimas dan seluruh subscribernya Cak Agusnya Pak. Oke, salam satu hobi dari Sidoarjo ya. Jos, mantap babon Mas Bro. Oke, mantap ya. Oke, lanjut Jos. Oke pemirsa, nah ini Kang Dimas lagi menggoda-goda. Piye, wis mangan durung? Burung Mas. Burung. Oke, nah itu di depan sana Mas Ganang ada senggolan katanya. Mana? Yuyu belut. Moso sih. Loh, ndelok. Gede apa cilik wis aja suwi. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selep. Macrot. Nyut-nyut apa ora? Nyut-nyut. Kita yang mantap. Wih. Mudah-mudahan monster mans. Amin. Kalau bule piye? Rezeki. Rezeki. Ayo. Naik. Kita yang gede nih mas. Lumayan. Saya jembal tangan up ya. Oke. Sudah termasuk. Apa ini kalau di sawah? Kalau di sawah mas, gak apa lah. Mudah-mudahan dapat yang lebih monster. Oke. Bungkus. Bungkus lah. Alhamdulillah. Bagus. Pandi. Oh, salamnya buat Pak Agus. Oke. Tak pelani Rene, jadi penasaran ya gue. Ini belum dapat yang monster ini. Oke, bungkus mas. Bungkus lah.
Nah, oke Mas Bro, tepat di bawah sini saya menemukan lubang cantik Mas Bro. Lubangnya hasil kuak-kuak. Oke, kita coba dulu ya. Semoga saja ada sambarannya. Oke, ayo. Mana ini? Oke, ada sambutan Mas Bro. Oke. Mantap ya, baru masuk ya. Serpet. Seberapa? Oh, sekian Mas Bro. Alhamdulillah. Oh, sejempol tangan up ya. Oh, mantap ini. Oh, hampir sejempol kaki. Oke, lanjut lagi cari strike ya. Semoga saja nanti bisa dapat strike lagi Mas Bro. Salam satu hobi dari Sidoarjo dan salam salam Mas tetap untuk seluruh subscribernya Kang Dimas dan Cak Agus ngapa. Oke, lanjut. Jos, mantap. Oke, mantap ya. Alhamdulillah rezeki baru masuk langsung strike ya. Alhamdulillah mantap, wis. Nah, lihat pemirsa, di bawah sana ada lubang super keren ya, kayak tulang kayak. Mungkin ukurannya jempol kaki ya. Oke, akan saya coba cek pakai umpan ini ya. Eksperimen umpan cicak. Oke, akan saya coba cek pakai umpan cicak apakah mau makan. Mudah-mudahan mau nyenggol. Saya pasang dulu umpannya. Oke, mari kita cek ya pemirsa. Saya pakai umpan kepalanya dulu ini. Enggak semuanya saya pakai. Kita kitik-kitik. Mudah-mudahan ada senggolan. Ayo lut, senggol lut. Ini ada apa ini pemirsa? Capung ini. Ayo. Apakah seganas umpan baby frog? Wih, ikan kuduknya keren banget sambarannya pemirsa. Ayo senggol lut, jangan malu-malu. Oke, saya siram-siram dulu seperti ini pemirsa. Ternyata ada tembusannya itu di depan. Disambar pemirsa. Oke, dah lu gue deleng. Ternyata umpan cicak keren. Macrot. Mak cerot cerot cerot. Nyut nyut. Kretek kretek. Aduh. Wah. Takutnya anu keong pemirsa. Duh. Ini tembusannya banyak banget cangkang keong. Waduh, nah ini paling bahaya pemirsa. Kalau dipaksa ini, keong tok, jabut. Nah ini pemirsa, ini kalau dipaksa ya, jadi begini, rantas, asem. Gede tempat masih gil balik. Nah pemirsa, ini sudah melewati waktu subuh ya, petualangan suku Dalu sampai iki wis gak penasaran iki. Hah? Brot monster, monster ya. Terus sih hasilnya? Ya pemirsa, hasilnya wis. Wah mantep.
banget ini. Dua season. Nah, lihat. Tok nopo? Ndi sing olehmu? Pokoke sing gede dhewe. Oh, sing gede dhewe ya. Mosok iki. Dudu. Sing sampeyan iki lho, tok no. Nah. Ayo maneh, Mas. Besar. Nah, ini pemirsa ya, hasilnya mancing kita malam. Mantap full babon, tapi ada yang tumini tadi, nggak apa-apa lah buat digoreng. Penglaris, 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 salam pembuka. Nah, ini saya ucapkan terima kasih buat Mas Ganang sudah menemani mancing belut saya, dan Kang Dimas juga ya sudah menyuguhkan spot yang sangat istimewa. Mantap. Oke, nah buat kawan-kawan semua, jangan lupa kunjungi dan dukung terus channel kita ya, Mas Ngurek Belut saja dan Kang Dimas Mancing Belut. Oke, kita lihat lagi hasilnya biar puas. Tau no, Mas? Ya suntak. Yo suntak wis. Oh, hasilnya bro. Wush. Oh. Delang gue, delang gue. Yo, panen, panen. Iya toki. Iya ki. Babon, yo yo. Bingung orang ngadai kowe. Ayo, bingung ngadai kowe. Ayo, bingung ngadai. Ayo. Oke, terima kasih banyak sudah menonton ya pemirsa.